Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik like, lalu subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Halo guys, kembali lagi di Ramon TV. Kali ini kita sedang wisata kuliner di Raitoya, restoran dengan menu khas Jepang yang ada di Kota Bogor. Penasaran seperti apa? Yuk ikutin terus! Raitoya terletak di pusat Kota Bogor, tepatnya di Jalan Sancang nomor 25, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Lokasinya tidak jauh dari Sekolah Vokasi IPB dan Perpustakaan Cinta Baca. Lalu di sebelah kanan juga ada tempat duduk dan ada kids corner atau ruang bermain bagi anak-anak. Nah, seperti inilah ruang bermain bagi anak-anak yang disediakan di sini. Nah, guys, ini adalah area gazebo-nya. Kalian bisa pilih beberapa spot gazebo yang tersedia di sini. Selain itu, lorong ini juga bisa kalian gunakan sebagai spot foto yang menarik. Nah, pesanan kita udah datang, guys. Di sini kita pesan sushi, ramen, dan chicken katsu. Yuk, kita cobain dulu. Di sini ada beberapa bumbu yang bisa ditambah sendiri, guys. Seperti cabai bubuk, kecap asin, chili oil, minyak bawang putih. Mana rasanya? Enak. Ini apa? Kuahnya kaldu ayam, Bang. Ini nama kuahnya tori. Tori saitan. Mantap ya. Topinya dumpling. Dumpling ayam. Enak. Gimana rasanya? Gurih. Enak kok ini. Bisa nambahin lada nih. Ada apa tadi namanya nih? Chili oil. Ini ladanya. Ini sendiri udah enak sih. Ini tambah lada makin jos. Wah, karinya enak ya. Nah, akhirnya habis juga menunya kita santap. Secara overall, rasanya pas dan recommended banget bagi yang suka ramen. Di sini tersedia beberapa spot menarik yang bisa kalian gunakan untuk berfoto. Sekian dulu vlog kita di restoran Raitoya. Terima kasih udah ngikutin sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. See you in the next video.